Ceng, kira eta pembagian beras geus dilaksanakeun, Cang? Acan Pak RT. Mati rencana ya jadi itu nungguinkan turun data eta ojek ayo berapa 25 25 ojek terus ya, supir angkot aya 3 di lembur teh 25 jeung 3 18 18 kurang 4 21 teh sih bagi mana tamu eunya 18 bagi 4 jadi 2 hiji ah 2 hiji benar kan orang ngomong oh benar benar salah eta berarti yang ke bagikeun we eta beas kamari aya geus dikeresekan nungna dua, nung hiji gede, nung hiji detik nya kita nung gede jang si bapak, nung detik jang anak na terus mie instan weh mie instan nung buah apa nung goreng? Nung goreng, nung goreng nung goreng berarti nung goreng pan lebih murah nung halus mah, kayak jang orang murah oh bener nung goreng benya supir angkot mah oke, ayo deh kuting berarti ngaronda? Ngaronda ayo na, jatah ayo na, iyo kan tulus bener ngaronda tapi mana sih emang kudu ngaronda ceng ayeuna ti Palembang oge jeung kabeh eta geus 800 narapidana anu sengaja emang kudu dibebaskeun tapi dibebaskeun ge kudu wajib lapor tah untuk tiap Selasa Jumat kudu tapi kita kudu waspada maksudna eta lamun misalna teu dibubarkeun maksudna teu diremisi lah kitunya si pemerintah mah eta hiji corona eta kan di penjara teh siga pindang sarena mun hiji beunang geus beunang kabeh Pak. Eta kamari ge dari lembur eta nu salat. Di lembur ente. Jumat takarak ge 2 rakaat. Langsung salat Jumat di mana malam 2 rakaat ceng. Pas 2 rakaat na eta. Pas 2 rakaat na pas beres ternyata aya nu kena di masjid ente. Orang ngadenge eta ti Pak RW cenah ieu nya. Ke rokaat kedua ngejeledag bubar eta langsung bubar eta imam ge karak ge dek assalamualaikum tah assalamualaikum ka kiri langsung lompat udah sieun atuh sarieun gawe atuh daripada bareunan mending geus bubar dicicingkeun nya karunya emang ayeuna mah makan aceng ge ente mun bisa gitu nya ulah waka maot ayeuna atuh engke lila kere menarik ieu meureun ngalahkeun heula itu masana mau mot ayeuna ya SOP-na ya SOP-na sopna sop gitu kudu di eta diplastikan aduh panas meureunan teh di jero kubur geus hareudang kira ku ayeuna motna kudu hareudang ge padahal mah centang tuh eta jelema maot teh gara-gara corona lain bisa stroke bisa jantung bisa teboga duit stres maot anggar maut plastikan dikubur melipeti ya 1,5 juta makanya gitu ngebejaan weh iya mah ngadua weh lah ulawaka maut itu ulawaka maut panjang umur sehat kabe gitu di cangkeun kuburna cangkeun kuburna tuh ngali lampu lomba bawa weh ceng bener bawa pake akinya mau aki oke bebeja weh kasih bahasa Inggris nah aki no aki grandfather. Eta si eta mah ngomong na abah gitu. Abah Inggris aki teh. Biasa gitu mah di daerah kaum mapan kitu tah. Ngopi lah kan lah. Ngopi lah. Jadi ieu bagian ronda si eta si Mang Kiki can datang urang nungguan di tadi ieu. Si Mang Kiki urang teh nya inget kitu teh inget si Mang Iki. Si Mang Iki teh sobat di baheula. Aduh, bageur teh budak. Ya inget, orang itu kan keren ngamen. Keren ngamen orang, keren itu keren SMP ngamen orang. Dia emang resep tehnya, emang ada jiwa seni. Jadi kudu tersalurkan dia. Ngamen orang di bus, alun-alun Ciburuy. Naik di Cimareme. Ngamen, darah manisku, kau selalu di dalam impianku. Darah manisku. Berarti SMP itu bisa nyanyi? Ting, tak? Ting, dinyawa, tak? Terus gitu teh mentaan orang teh ke penumpang-penumpang di bus teh cek minta pas ningali tuh aya patah tang itu guru fisika waduh terus tuh ngomong ke orang besok menghadap ke ruangan bapak ya ya pak teh disukainya teh orang kayak mah ke ruangan si bapak pak ya bapak sih sebenarnya nggak ngelarang kamu ngamen
tapi kenapa kamu ngamen pakai atribut sekolah? Jadi orang teh ngamen di dia ayah atribut lah baju olahraga SMP negeri isinin dulu ya. Besok orang tua kamu menghadap bapak jam 10 pagi. Rewas ulang dikitukeun. Iya, cenah. Orang mau mungkin ngomong ka kolotnya. Asyik kacau ya. Maksudnya orang dah. Orang langsung ka pasar antri Cimahi biasa bae udah kumpul dirinya. Aya si Sule, aya si Nanang. Bapaan lah, baru udah kan opatan ini yang biasa grup kore gitu ya. Terus aya Mang Ujang. Mang Ujang teh tukang beca. Mang Ujang, naon caritakeun dah kurang masalahna. Mang Ujang isukan pura-pura jadi bapak sayanya. Gitu. Kurang gitu. Wah, nyai tadi kan ngecarita. Oh gitu. Tapi orang terbuka celana halus. Aya mang, pokoknya mah perlengkapan mah aya. Mamang isukan pokoknya nyao aya celana bahan batik kopeah. Jalan teh gitu kan. Kayak pokoknya jam 9:30 mamang datang ke SMP. Oh gitu, emang kayak buruhna lah. Ustaz, orang langsung kasih Doni, Doni cuma Don, orang nginjem celana, nginjem batik, nginjem kopeah, ya wah cocok lah gitu. Nyaholang gede-gede ganana gitu. Bere janjian tah. Setengah 10 teh, bere teh kurang. Mang. Ganteng ya mamang cenah teh, cocok bener. Rena, mamang. Cuma beca teh bener-bener. Ah, alusnya ganteng, emang deg-degan gitu kan otot gitu. Kurang lah asup. Tatang, Pak, Pak Tatang, ya itu. Bapaknya udah ada. Jalan. Pak, Pak sih. Kayaknya jadi lupa, Pak. Bapak. Ya. Ya. Gitu. Calik lah, mangga calik, Pak. Pak Tatang tuh cerita. Jadi gini, bapaknya A kemarin teh cenah AA teh ngamen, bapak sih nggak ngelarang kalau ngamen. Tapi kenapa ngamennya tuh pakai atribut sekolah gitu kan? Itu kan nggak enak lah secara etika. Oh iya Pak, iya. Gitu ya si Pak Tatang teh. Iya dinyale. Iya. Terus gitu. Jadi pas Pak Tatang ngomong teh ya, kalau misalnya emang anaknya punya jiwa seni gitu kan, dan harus di ya di apa ya di alurkan lah seninya ya kalau bisa mah ya di dunia sekolah aja di area sekolah lah gitu sekolah. Oh iya ya makasih Pak Tatang gitu ya. Ya gitu aja mungkin ya makasih Pak yang nyonya teh di sebelah Pak Tatang teh istrina si ibu ibu guru bahasa Indonesia itu guru sekolah orang lagi kan tiba-tiba ngagerwan Mang Ujang Mang Ujang gue mau ngajeng di geruannya aku sih. Ibu damang maksud gitu. Anjir udah luas ya. Anjir wawus. Mang Ujang kumaha eta cenah beas geus dikirim can ka imah. Oh iya Bu, mungkin sore cenah mungkin sore. Si Patata teh. Mah, ini siapa? Eta Mang Ujang eta tukang beca nu dihareup. Anu sok kirim beas ka rumah cenah. Lain bapak nasia, wah ini Mang Ujang mah tuh buka budak, udah malu eta orang di sekor sih 2 minggu sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya gimpin naon orang ini.